pempek masih menjadi makanan favorit yang harus disajikan saat Idul Fitri. Hal ini tak hanya di Palembang. Pempek juga dipesan dari luar kota, yang mengakibatkan pengiriman makanan khas Palembang ini naik 2 kali lipat mendekati Lebaran. Pengusaha pempek di Palembang memberikan jaminan pempek yang dikirim tak akan rusak karena dikemas aman untuk pengiriman jauh. Pembeli rela mengeluarkan biaya kirim lebih, hanya untuk mendapatkan rasa asli pempek dari kota pembuatnya. Alhamdulillah kalau tahun ini lebih meningkat dari tahun kemarin, bisa sampai 100% untuk pengiriman keluar kota. Kita kalau misalnya paling banyak ke Jakarta, terus yang paling jauh kita ke Papua. Iya, kita pakai styrofoam, jadi kan kalau styrofoam kan bekunya kan memang kayak vakum beku, terus kita kasih styrofoam juga baru di packing kardus, jadi biar lebih aman kalau 1 minggu perjalanan. Jumlah permintaan makin meningkat hingga 1 hari sebelum Lebaran. Untuk memenuhi permintaan itu, pembuat pempek akan menambah karyawan di rumah produksinya. Sinta Dwi Putri, Julia Diazwan, Kompas TV, Palembang.